materi kali ini adalah penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. 2x tambah 4x jadi 6x. 5y dikurangi 4y. Oke, mari kita lanjut dengan soal-soal latihan ya untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar. Soalnya seperti ini. Ya, ini adalah soalnya, bisa dikerjakan dulu sendiri, nanti soalnya akan kita bahas bersama-sama. Oke. Ya, bagaimana, sudah selesai membahasnya? Mari kita koreksi ya, lakukan pembahasan bersama-sama. Oke. Kita bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan ini dengan dua cara ya. Tadi bisa memanjang atau bersusun ke bawah ya. Kita akan memanjang dulu. Yang pertama, kita cari dulu variabelnya apakah sama. Oh, ada dua variabel, ada yang sama, ada yang beda. Tapi yang ini suku pertama dan suku yang ketiga ini sama. Ya, x dan x pangkatnya pun sama. Ya, jadi kita boleh lanjutkan. Jadi ini adalah 50x dikurang 30x, maka 50 dikurang 30 hasilnya 20x. Ya. Kemudian ini ada 5y, tapi ini minus ya, minus 5y ditambah 15y. Ya. Jadi kalau ada bilangan minus, sama aja min 5 tambah 15, y-nya nanti ikut ya. Min 5 tambah 15 itu berarti plus 10y. Ya, ini yang pertama. Kalau mau caranya disusun memanjang ke bawah, misalnya bersusun, ini berarti 30x. Minnya boleh di depan atau boleh di sini. Ya, ini min 5y. Ya, kalian bisa taruh plus 15 di sini, tapi karena nggak mau, tidak pindahin di sini aja lah. 5y minus. Ya. 50 dikurang 30, 20x. 15 dikurang 5, ya 10. 15 kurang 5, 10y. Masih plus 10 ya, karena lebih banyak yang positif. Jadi hasilnya 20x tambah 10y, sama. Oke, sekarang kita bahas yang soal yang kedua. Sama, boleh memanjang, boleh bawah juga. Ya. 16x, ini yang variabel cuma 1x doang. Ini nggak ada variabelnya, berarti ini dianggap berbeda ya, ini juga nggak ada variabelnya, konstanta ini berdua ya. 16 min 16x ditambah 12 ya, boleh ditulis 16 yang ditaruh di bawah sini atau 12 yang di sini boleh, nggak apa-apa ya. Tapi yang mungkin yang lebih enak 12 kalau ditaruh sini ya, sama aja ya. Ini berarti positif ya, x tambah ya, berarti ya positif ya, boleh plus di sini nggak apa-apa, nggak muat sini ntar ya. 16 min 16 tambah 12, ingat ada bilangan negatif, berarti hasilnya negatifnya lebih banyak, selisihnya 4, jadi dia 4x. Nah, min 4 tambah 12, kalau nggak muat ya nggak apa-apa, di sini 12 nya taruh plus 12 ya, plus ya, maaf, ini yang ini, bukan yang ini, berarti min 12 ya. Udah min 4 kemudian min lagi 12, maka minnya tambah banyak ya, jadi min 16. Jadi dia udah bilangan yang minus, kemudian negatif lagi, pindah lagi ke kiri 16. Jadi jawabannya adalah 4x min 16. 4x min 16. Oh maaf, ini juga sama. Ini minus ya, karena ini nilai yang negatifnya lebih banyak. Lebih banyak, lebih besar negatifnya, maka ini juga negatif. Ya. Oke, ini adalah pembahasan kita tentang soal-soal penjumlahan dan pengurangan aljabar. Jangan lupa, kita boleh menggunakan dengan cara memanjang atau bersusun ke bawah, kemudian samakan dulu, cari dulu variabel-variabel yang sama, kemudian baru kita lanjutkan penjumlahan atau pengurangannya. Oke? Okay? Untuk kalian yang mau request, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman ya kalau dia rasa video ini bermanfaat. Dadah. We are the next. Streets empty.
Halo, saya Jovita, saya seorang guru. Hello, my name is Andres. I'm a teacher. Konnichiwa. Watashi no name wa Baruka desu. Watashi wa kyoushi desu. Ni hao, wo jiao lan ni, wo shi lao shi. When you're watching our videos, you are supporting our students. This channel is one of our efforts to make free English and computer education program in our institution. Support our channel by subscribing, sharing, and commenting our videos. Terima kasih. Thank you very much. Sese. Arigato gozaimasu. Over when you say you're feeling lonely.